bomb, drop the bomb, drop the bomb. Oke, minoritas. Selamat berjumpa. Bareng gue J.I. Gong. Dan kita bakal interview mereka di salah studionya untuk ngobrol banyak. Yang pastinya di tayangan perdana Dewi Dor, salah satu program baru di TV Cianjur. Tanpa banyak basa-basi nih, Ay, kita bakal langsung ngobrol ke tempat latihan mereka. Oke, okay, let's go Jigul. Hasil. Pokoknya kita bakal ngobrol banyak. Yuk, pasti dong. Yuk, hasil. Hey Om. Halo. Apa kabar Om? Apa kabar Om? Hey, baik, apa kabar? Baik Om Aran. Gimana Om? MMP lagi pada latihan ya Om? Ada di dalam, langsung aja masuk ya. Anak-anak. Minoritas semua, hari ini kita berdua bakal ngobrol bareng sama teman-teman dari My Fucking Project. Yang pastinya deep story about My Fucking Project ada di sini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Dewi Dor bareng kita Jigong. Yes. Nah, di belakang nih. Bukan, men. Udin. Oke ya. Kita di udah ada di belakang. Di belakang kita sudah ada teman-teman dari My Fucking Project. Wey! Ya yang pasti minoritas rumah ini salah satu band idolanya kaum muda Cianjur. Asik. Para adek-adek. Jadi pengen tahu gimana tentang My Fucking Project? Langsung aja kita tanya, oke? Okay? Kita ngobrol bareng. Ngobrol bareng. Sebelum ngobrol, gue pengen tahu nih teman-teman dari My Fucking Project ini ada siapa? Ivan. Ivan, oke. Okay. Ini juga ada sama vokalis kita Ricky, ya, okay, double IK. Oke, ini ada Henry. Main keyboard jadi ya? Yep. Oke. Okay. Sebelah sana Om, ada siapa aja? Oke, okay, di sebelah sini ada Ugi. Mas gitar. Siapa? Mas gitar. Oke ya. Oke, dan pemain bass kita. Deli. Oke. Okay. Dan di belakang. Dado. Oke. Okay. Minoritas semua. Mungkin minoritas semua udah pada tahu kan dengan eksistensi dari teman-teman My Fucking Project. Ini salah satu band yang sudah eksis di Cianjur. Progres mereka juga sangat meningkat dari segi karya-karya mereka. Oke, okay. Nah untuk pertama nih teman-teman, jadi gue pengen nanya nih seputar kesibukan kalian. Dan gue udah pernah tahu kalian sudah mengeluarkan album pertama. Dan sekarang nih dari jeda ini kalian lagi sibuk ngapain aja? Sok, siapa yang mau jawab? Kami untuk beberapa waktu kemarin ya ada kesibukan masing-masing ya kan. Sebagian dari personil ada yang sibuk kerja. Cuman buat progres kedepannya, alhamdulillah kita nyepet-nyepetin dan sering bareng lagi buat progres album kedua yang self-title-nya itu kayak nyambung juga sih dari album yang pertama. Kan album yang pertama terlahir dari hinaan, buat yang keduanya itu terlahir kembali. Di album pertama lu ngambil terlahir dari hinaan, dan kedua ini terlahir kembali. Yeah. Berarti lahir kembali dari album My Fucking Project yang kedua ya. Yeah. Oke, okay, mungkin gua mau nanya musiknya ya, dari album pertama yang terlahir dari hinaan, terus sekarang terlahir kembali. Kalau untuk benang merah musiknya sendiri bagaimana tuh? Ya, yeah, basically sih awal-awalnya sih kita emang orang-orangnya yang suka musik pop-punk juga sih. Ya mungkin buat album yang pertama kita agak lebih ngerok gitu. Tapi buat album yang kedua kita mencoba lebih mengemas dewasa gitu. Mengalir gitu aja. Mengalir ya. Nih Ipan sendiri nih, sekarang nih persiapan mengonsep dari gitar-gitar yang lu bakal masukin tuh lebih kayak apa gitu? Lebih sederhana. Dan ada kesulitan gak sih selama tracking ke belakang? Kesulitan dari Ipan sendiri?
Sakit sih. Sakit. Ya. Maksudnya apa? Sakit, sakit di hati atau lu sakit main kita sampai lagu-lagu lu keren? Sakit semua. Sakit semua. Oh, jadi dari sakit hatinya mereka ini lagunya juga asik lah. Asik ya. Kita akan ngobrol lebih asik lagi dengan Pagi Pagi Project, tapi don't go anywhere, we'll be right back after these messages, okay? Drop the bomb, drop the bomb, drop the bomb, drop the bomb.